Sejumlah kabar paling hangat kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Seminggu pasca melahirkan buah cinta pertamanya dengan Irfan Wahyudi alias IP, Andin Aisyah mengunggah foto anak pertamanya itu yang diberi nama Anakku Askara Biru ke akun sosial media pribadinya. Andin melahirkan pada tanggal 7 Januari melalui proses persalinan di dalam air alias water birth di rumahnya. Bayi laki-laki Andin tersebut memiliki bobot 3,2 kg dengan panjang 49 cm. Andin dan IP tentu saja sangat bahagia menyambut hadirnya buah cinta mereka yang tampan dan imut ini. Di tengah kesibukan Nikita Willy melakukan syuting video klipnya kemarin, ia mengungkapkan soal jalinan asmaranya dengan Indra Priawan, putra pengusaha transportasi ternama di Jakarta. Menurut Nikita, hubungan asmaranya dengan Indra sejauh ini baik-baik saja. Namun ia membantah kabar bahwa dirinya akan menikah dengan pria yang notabene adalah mantan kekasih Pevita Pierce tersebut pada tahun ini. Ya, perjalanan cinta saya baik-baik aja. Pokoknya I'm in love ada deh. Aduh, aku gak mau ngomongin itu, nanti aku dimarahin mamaku gimana. Aku banyak banget denger rumors kayak gitu, kayak oh Nikita akan nikah muda di pertengahan tahun ini. Tapi aku pun bingung gitu, karena kenapa orang-orang bilang kayak gitu sementara akunya kayak I don't know anything gitu, jadi aku bingung. Tanpa gembar-gembor, Naysila Mirdad diam-diam sudah memiliki pasangan kekasih. Bahkan, jalinan asmaranya dengan pria bernama Rustiandi ini sudah berjalan 2 tahun belakangan ini. Meski sudah saling mengenal karakter masing-masing, namun putri Jamal Mirdad dan Lydia Kandau ini rupanya belum berencana untuk menikah. Benarkah Nay sangat berhati-hati memutuskan untuk menikah, lantaran ia merasa trauma dengan pengalaman perceraian kedua orang tuanya? Pasca melakukan liburan ke Korea bersama mantan suami, Rina Nose mengunggah foto tengah mengenakan gaun putih ke sosial media pribadinya. Pada foto tersebut, Rina menulis keterangan, yaitu Neneng sudah siap. Lantas, benarkah gaun putih yang dipakai Rina dalam foto tersebut adalah gaun pernikahan? Benarkah Rina akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat ini? Dan benarkah Rina terlibat CLBK dengan sang mantan suami? Lama tak muncul di layar kaca, pemandu acara Ira Kusno mampu mencuri perhatian masyarakat saat dirinya tampil sebagai moderator pada acara debat pertama calon gubernur DKI Jakarta. Di media sosial, Ira Kusno jadi buah bibir. Banyak muncul meme-meme lucu dan menghibur tentang kecantikan dan penampilan Ira Kusno pada acara debat tersebut. Di segmen Hotshot selanjutnya, seperti apa hebohnya saat Amanda Rowles, Mika Tambayong, dan Ari Irham dikejar-kejar fansnya di kota Mojokerto? Simak beritanya usai jeda pariwara berikut ini.